Hai sobat semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke, kali ini saya mau berbagi informasi mengenai bowtometer. Ya. Alat ini adalah alat bantu latihan kita untuk memanah. Ya, seperti apa alatnya? Kita buka kotaknya ya. Oke, seperti ini. Ya, kecil saja. Ini dipasangkan di bow kita ya. Bawaannya apa aja? Bawaannya ya. Ini bisa di strap, bisa juga dibaut di bownya ya. Oke, kemudian tadi sudah kita lihat unboxingnya ya. Sekarang bagaimana penggunaannya? Penggunaannya sederhana. Di sini ada USB. USB tipe micro ya, micro USB, jadi yang masih yang lama, sayangnya masih yang lama, bukan yang C ya, sehingga kita ngecasnya juga masih lama ya, sekitar 2 jaman ya. Kemudian ada dua tombol ya, ada dua tombol dan juga ada display. Kalau kita pencet yang atas agak lama, dia akan nyala. Nah ini ya, akan nyala ya. Nah kemudian yang atas selain sebagai tombol on juga sebagai milih ya, session, kemudian total count, kemudian bow setup. Bow setupnya kalau kita mau manah untuk pertama kali ya, kita harus setting dulu bow setup, kemudian kita panah 3 kali gitu ya, kemudian baru kita bisa memanah selanjutnya. Oke ya, application setup dan juga untuk powernya ya. Nah, bagian bawah itu untuk tombol OK-nya lah, istilahnya gitu ya. Session ya, kalau kita pencet bawahnya dia akan masuk langsung. Ya, ini yang sudah saya pakai kemarin ya. Kemudian kalau kita lihat di total count seperti ini. Kalau kita masuk, nah saya sudah 144 kali shooting ya. Jadi seperti itu. Sangat mudah cara penggunaannya. Kegunaannya seperti apa ya? Jadi alat ini membantu konsistensi kita ya. Seperti kita ketahui, yang paling penting dalam memanah adalah konsisten ya, konsistensi ya. Ini bisa dipasang di recurve ataupun dipasang di kompon juga nggak ada masalah ya. Bisa dipasang gini ya, bisa dipasang begini, bisa dipasang begini juga. Nah, ya, tinggal kita nanti definisikan ini apa, ini apa, ini apa ya, sehingga kita tahu sudutnya kita saat memanah apakah sudah bagus atau belum dan apakah konsisten atau tidak ya. Di samping konsistensi, dia adalah menghitung jumlah anak panah yang sudah kita lepaskan ya, sehingga kita bisa mengetahui sudah berapa anak panah yang kita pakai gitu ya, sehingga kita lebih terukur ya dalam memanah ya. Jadi itu aja teman-teman semuanya. Yang diukur apa di sini? Yang pertama kali ditembakkan adalah nilai 50. Jadi karena 0 sampai 100 tangannya 50. Begitu kita manah ya. Yang pertama dikasih nilai 50 nah, sebagai titik acuan. Mau hasilnya bagus atau jelek ya, 50 ya. Jadi di sini kekurangannya dia tidak mengetahui hasil di target. Itu kekurangannya ya. Ya, tapi kalau kita manah yang pertama kali biasanya bagus ya, karena bagus itu sebagai acuan. Berikutnya dia akan melihat ya apakah dia ke atas, ke bawah, kanan, kiri ya. Dia akan kasih nilai ya. Dianggap bagus oleh alat ini jika antara yang satu dengan yang berikutnya ya, titik ke bawah gitu, tidak lebih dari 1 ya. C spread, C itu execution index ya, singkatan dari execution index, itu tidak lebih dari 1, ke atas tidak lebih dari 1 juga, sehingga spreadnya itu 2. Kalau spreadnya 2 sudah dianggap amazing ya, di sini dibilangnya amazing gitu ya, amazing. Jadi kalau di bawahnya ya very good gitu ya. Kalau kita grouping ya, dua 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 itu
pasir Kuping ya. Nah, kalau di atas itu ya mungkin bisa dapat 10. Saya pengalaman di selisih di 3 atau 4 bisa dapat 10 semua, tapi di sampai garis-garis tepi-tepi gitu ya. Kalau lebih dari itu mungkin ke 9, ke 8 ya. Jadi kita kita bisa simulasikan dengan mencoba ya memanah. Ya, saya ada coba, kita bisa saksikan yang berikut ini. Oke, sobat semua. Jadi ini tampilan dari Boatometer ya untuk softwarenya. Jadi ini kita bisa download di aplikasi Store atau Play Store. Dan seperti ini formatnya ya. Kemudian kalau kita pencet yang sini ada dashboard, dashboardnya yang ini. Kemudian device ya, bisa connect atau manage. Ya, ini yang kemarin kita coba. Kemudian boot profile. Ya, ini kalau kita bisa membuat tiga ya. Tiga boot profile. Jadi kita kalau punya tiga alat ya bisa langsung kita pakai di sini ya. Dimasukin. Kemudian
yang setting update profile ya seperti inilah ya, boot setup dan lain-lain ya. Boot setupnya isinya ya ini kalau kita mau manah ya, kemudian weekly shot goal kita mau 1 minggu berapa tembakan di sini ya. Nah di sini saya setting di 100, minggu ini baru 53 ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada progress overview, ini yang pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya, ini direcord oleh server ini ya. Dan kalau kita lihat previous session ya, nah ini ada klasik, ada juga level mode ya. Kita biasanya untuk melihat kita levelnya bagus atau enggak itu ada di level mode. Ada 8 level ya, mulai level 1 sampai level 8. Nanti kalau kita langsung 50 itu bisa langsung dinilai apakah level kita sudah naik atau belum ya. Kemudian kalau kita kemarin ya 10 April kita coba di sini kalau nggak salah, kemarin kita di 15 seharusnya ya kita setting, tapi kemarin ada continue saya lanjutin gitu ya, jadi di videonya di 15 tapi di sini terkoreksi jadi 18 karena saya lanjutin ya. Nah kita bisa lihat di sini ya, C spread ini antara bawah sama atas ya. Kalau di sini di bawahnya di 45-an, atasnya di 55 ya. Nah, jadi spreadnya di situ 7,5, average-nya 49,8 ya. C yang bagus di 50 yang tembakan awal gitu ya. Dan ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Semakin kecil, semakin mendekati 50 semakin bagus ya. Ini kemarin kita coba kalau di shooting agak jauh gimana ya, jelasnya seperti itu. Kemudian yang bagus gimana? Bagus tembakan yang di dekat 50 ya, ya tembakan kedua, kemudian ke berapa? Ke 8, ke 9, ke 10 gitu ya. Jadi kalau di sini 50, kalau kita tembakannya 49 atau tembakannya 51 itu dianggap sudah bagus. Amazing session seperti ini contohnya ya. Ya, seperti ini yang 9 amazing session. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita lihat waktunya kapan, jamnya jam berapa, kemudian sudutnya bagaimana. Ya, kemiringan ini kita deteksi, kemudian tilt kan. Kemudian kita bisa lihat C-nya. C-nya seperti ini ya. Kalau 50,3 ya sekitar 50 amazing shot dibilangnya, amazing. Kemudian kita cari yang di bawah 50 ya, 49,9 ya, ini juga seperti itu ya, dibilangnya amazing shot gitu ya. Tapi kalau kita tes di 48 nomor 3 ini, nah dia bilangnya great aja, great shot aja ya. Jadi di atas 1 selisihnya itu langsung turun nih ya, jadi seperti itu. Nah saya pakai Elite Echelon 37 ya. Yang bisa dilihat dari software ini hanya itu ya, hanya apa namanya, record dari memanah kita, mulai dari sudutnya, kemudian berapa banyak arrow yang kita shootingkan kan gitu ya, dan juga berapa speednya ya. Nah konsistensi dari speed ini yang paling penting ya. Jadi kalau C-nya itu mendekati 0, nah itu lebih bagus lagi ya. Kalau maksimal 2 lah, kalau bisa 2. Gitu ya. Ini kemarin tinggi karena adanya yang ya kita coba memang kita buat tinggi ya di tembakan-tembakan terakhir ya. Mungkin aja teman-teman semuanya yang bisa disampaikan untuk butuh meter ini software-nya. Silakan di-download kalau sudah beli alatnya ya, dan pair seperti yang sudah ada di video sebelumnya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you. Oke, sobat semua. Itu aja review dari Bowtometer. Alat kecil yang luar biasa membantu kita dalam konsistensi. Terus ikuti channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.